am Gerard Butler. This is Sparta! Sorry, I always wanted to do this on television. And on social media, people say I look like him. Yeah, boli mi skin Alex Fabri, masi ikut Suchi 1X. Saya tidak akan miskin lebih lama lagi karena saya mau mulai bisnis yang baru. Internet yang cepat di Indonesia. Pasti ada sukses karena belum ada. Di Indonesia, itu internet seperti ular piton habis makan. Lambat sekali. Kalau saya harus kerja di atas komputer, saya nervous. Ya, saya mau download program. Saya harus tunggu satu minggu. Dan sudah ada 99% dia tidak mau download lagi. Saya harus ulang. Sekarang saya mengerti kenapa di Indonesia orang meninggal lebih cepat daripada orang yang lain. Stres. Dan masih ada orang di Indonesia dia pikir internet di Indonesia itu cepat. Aduh, tinggal di mana? Di Belgia, internet itu seperti Valentino Rossi. Kalau saya WA pacar saya, saya masih ketik, dia sudah baca. Tapi di Indonesia, kalau saya WA pacar saya, aduh, lama terkirim ya, harus sabar. Ternyata saya di blok. Di Belgia kita ada banyak situs yang nakal. Ya, karena itu ada banyak bisnis dijual tisu. Karena semua suka nonton film yang romantis. Di Indonesia tidak ada situs yang nakal. Adanya situs VPN. Karena UU ITE, semua harus sopan di mata hukum. Tapi kalau saya harus di mata Yuki Kato. Alex, very impressed with your growth. Walaupun kelihatannya lebih baik, masih ada kepleset di saya harus di mata Yuki Kato yang terakhir tadi tuh. Saya pakai mic, use your mic. Saya bikin salah yang itu. Dia salah. Harusnya pancelannya apa? Mata aku hanya ada Yuki Kato. Yuki Kato. Itu lebih masuk akal. Ya. Berarti ada keplesetnya sedikit. Saya tulis yang bagus, tapi di sini saya bikin yang salah. Alex, gue senang banget sekarang lo itu memandang sesuatu menurut pandangan lo gitu. Kalau kemarin-kemarin lo stand up, lo ceritain bagaimana pandangan orang ke lo gitu. Nah sekarang lo udah maju kalau menurut gue gitu ya. Jadi lo sangat berpotensi untuk lucu karena gaya lo itu apa ya namanya ya. Gak pantas gitu. Kalau karena ini buat kita semua gitu. Ngeliat orang bule, kayaknya lo enggak bule gitu. Gak pantas melakukan gerakan itu dan itu bisa jadi senjata kita ketawa. Tapi ya, ternyata ada punchline-nya yang juga oke, yang WA-nya di blog. Mungkin besok-besok ke depannya bisa cari punchline yang model yang seperti ini. Bahkan gue percaya lo bisa tampil lebih bagus lagi. Gitu, Alex.